Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin kathir, sama sekali tidak, kamu tidak sedikit pada saat itu, bahkan jumlahmu sangat banyak, kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il, tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan, banyak tetapi centang perenang, banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan, banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama, dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, وَلْيَنْزِعَنَّ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ, akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja, umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. وَلْيَكْزِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنِ, padahal saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَةُ الْمَوْتِ, penyakit wahan itu tidak lain, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَةُ الْمَوْتِ, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati.
materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita. Jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, Sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu, dulu bener dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu, dulu sekali. Sekarang, sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja." Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis,
Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan. Berlomba-lomba kita di dalamnya sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita generasi yang akan datang. Mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang Muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya.
Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Ho-oh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya, Pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya, Pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang?
Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak tidak ada, kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak enggak ada, kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, sibran bi sibrin, wazira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat? Tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum. Besar, megah, mercusuar. Tapi bikin seperti museum. Tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum,
cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama. Sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama,
mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh, dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da." Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya roh, jiwa, dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan penanaman roh, jiwa, dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, 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 bapak. Bahkan, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat," surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat
anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu, gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya, kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari, banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari, satu malam, 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya, ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah barat. Bergaulnya sudah cara barat, berumah tangganya sudah cara barat, berpakaiannya sudah cara barat, mendidik anaknya sudah cara barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya, dan kalau memang tidak perlu, lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan, makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan, dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya.
Oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak, menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak,
kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskatna, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah, itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia, paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-hakumut takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun, sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya, saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati, baru amantu bi Rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut.
Mampus lu sekalian. Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak. Kemana bakatnya? Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Abri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapa sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan. Bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya. Jilbab lah kuno. Bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman, zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral. Ya bunayya aqimis shalah. Nak, dirikan solat. Rumah tangga muslim. Anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan solat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara,
kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nak, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nak, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Sholat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi, artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah. Urusan dia sendirian. Dia mau puasa, dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar. Siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita.
untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial, kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja, pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya.
Bahkan dari segi agama pun akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20-30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia cukup dengan meracuni remaja pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda-pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias summon leaven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Padahal sholat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial.
maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society. Masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil. Semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina. Zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo. Punya muka, muka tembok. Punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Cuek. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua. Wayushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas saja udah miring. Cengeng. Temen kita noh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Nabi bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya.
Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin. Sementara orang terkenang, ah ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli. Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbab. Kalau asbab puntung apa saja masuk ke dalamnya, tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir, air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Ada.
karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah, tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga tawon saya lihat, kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu, jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh, tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon, yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik, kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras. Saya katakan tadi, kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taqudu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum izam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang,
Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti Gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belum. Kata Gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim pelotot-pelototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Salat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain.
Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini. Kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin. Kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga? Tidak. Mencuri? Tidak. Mabuk? Tidak. Zina? Tidak. Sholat? Tidak. Puasa? Tidak. Polos. Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu, pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas circles, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Ah, barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan. Bahwa kalau begini, mesti begitu. Karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar. Beliau tanya, saudara,
Lagi apa? Tadi berdoa ya khalifah. Minta kepada Allah, tentu minta kepada Allah. Minta apa kamu? Minta rezeki. Sudah lama dari tadi habis sembahyang subuh. Dapat? Belum. Ya memang kata Sayyidina Umar, inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab, waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya, sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama, sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya, orang sudah kemana-mana kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, Pak minta jajan, ada uang 200 rupiah. Sudahlah sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih. Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki.
entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan. Ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah menekankan, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun. Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi, ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja, toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih mudah. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup. Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri. Kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut. Yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gua wacok loh. Enak bener, gua lagi kalah, lu berhenti. Coba, kira-kira kapan akan selesai permainan?
akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka. Tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda. Yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan. Dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi. Hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah. Dalam arti, kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf. Di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata, saya hamba Allah. Mulutnya. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan. Hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah. Soalnya ngaku. Ngaku siapapun bisa. Tapi diakui atau tidak? Ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih. Ah, saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu masa jahiliyah judi mereka, saya kira kalau Las Vegas kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang, ada punya tanah, tanah pasang taruhan. Habis tanah ada rumah, rumahnya dipasang. Apalagi yang ada? Ternak unta, unta dipertaruhkan. Harta habis, rumah ludes, kebun binasa, ada istri, istri juga dipasangin. Judi. Kita sebagai muslim, oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang.
Tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek fid dunya hasanah dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua, pengalaman, tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib. Faktor kebetulan ada, tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu gak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar perskot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat, cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal, PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai, cara apapun halal. Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk, tapi ajarannya dipakai. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan, sehingga Nabi sabdakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardhal maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok, supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya, supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh, bakalan mati. Lagi sholat, ingat Duta Merlin, Altiron Plaza. Ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunia hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama. Terikat oleh hukum kausal, bahwa kalau ini yang saya usahakan, hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh,
habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah, hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan gak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu. Pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil, Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar, katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu, waduh, kayak apa muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan, baru keluar respek. Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulung. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, wah, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak, baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga saya berpikir sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem. Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama, mubalig macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian. Tangan-tangan eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih wa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbih. Apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan. Artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu, wah, ini orang kalau gue pukul gue yang melintir nih. Umpamanya, fabilisani, dengan lidah ngomong. Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik. Kalau ternyata bicara pun tidak berani, fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemungkaran dalam hati, itulah kadar iman yang paling lemah. Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan description of job, bahasa kerennya, kita adakan pembagian tugas, siapa yang harus merombak kemungkaran dengan power? Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat. Siapa yang merombak kemungkaran dengan lidah? Ulama, kiai, mubalig, ngomong. Siapa yang hanya mengubah kemungkaran dalam hati? Kita umumnya rakyat lemah ini,
Yang mau ngomong gak berani, tapi hati pegel. Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya, dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi. Menyelamatkan bangsa, dan yang lebih lagi, menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.